Hai, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Salam Jumaat daripada Kakak Deko. Kita bersiaran lagi pagi ni bersama dengan Kakak Deko di Instagram Saifina. Kepakaran saya adalah membantu anda golongan wanita khususnya untuk dapatkan servis dekorasi langsir dengan sentuhan langsir moden, okay, dan aksesori dekorasi yang lain. Okay, hai semua. Apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah, hari ni Kakak Deko sihat. Sikit-sikit tu kita consider sihat lah kan. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Okay, hari ni Kakak Deko nak share tentang tips langsir 5 minit. 5 minit je. Kita nak bercakap ni 5 minit je. Kita tak nak cakap panjang-panjang sebab kita nak straight to the point je lah kan. Okay, so siapa yang ada menonton live Kakak Deko ni boleh komenkan kalau anda nak info, apa-apa info lebih lanjut ke, boleh komenkan ataupun terus WhatsApp Kakak Deko 019-782-1012. Okay, hari ni Kakak Deko nak sharekan tips langsir 5 minit, iaitu berkenaan dengan ukuran yang betul. Okay, so ukuran yang betul ni, sebelum tu Kakak Deko bersiaran dari showroom Kebini level 1 Malakat Mall Sabahjaya. So bagi anda yang nak tengok fabric, bagi anda yang nak usha-usha fabric curtain ataupun nak tinjau-tinjau lah, nak servis-servis harga ke, nak tengok pattern apa yang kita boleh provide ke, boleh datang ke level 1 Malakat Mall Sabahjaya, terus ke showroom Kebini. Okay, alright, so ukuran yang betul ni, okay? So ukuran yang betul ni untuk apa? Untuk langsir lah kan. Macam mana kita nak tahu ukuran kita yang betul? Kenapa Kakak Deko masih nak touch lagi pasal ukuran ni? Sebab ramai lagi yang masih salah pasang langsir. Okay, so Kakak Deko lukis kejap kat sini sebelum Kakak Deko tunjukkan lah pada you all. So katalah kita tunjuk ukuran pintu lah. Katalah ukuran pintu. Katalah yang ni, Kakak Deko lukis kejap. Nanti Kakak Deko tunjuk. Okay, katalah yang ni, katalah 2 meter. Katalah yang ni, 2.5 meter. Okay. So, katalah ni ukuran pintu yang kita ada. Okay, so ni ni basic one lah. Okay, basic kita kata. Katalah ni ukuran pintu yang kita ada. Kakak Deko lukis, kita ada 2 meter lebar dan juga 2.5 meter dia punya tinggi dia. Okay, so ukurannya betul adalah macam mana kita nak pasang? Adakah kita kena pasang ngam-ngam je? Okay, first, sebelum kita nak pasang langsir, kita kena tahu ukuran track kita. So, langsir ni, apa-apa langsir pun dia akan bergantung kepada berapa panjang you punya track ataupun berapa panjang you nak letak lebar dia kat atas ni. Bila lebar dia betul, insyaAllah you punya langsir betul. Kalau lebar dia salah, salah lah langsir tu. Okay, so kita nak letak ukuran langsir, ukuran lebar dia punya track ni macam mana, tak kisahlah track ni. Bila Kakak Deko sebut track, it can be rod, it can be normal track, it can be S track, any track lah maksudnya yang kita nak pasang untuk langsir. Okay, so ukuran yang betul adalah, okay, minimum kita tambah 6 inci kanan dan 6 inci kiri. Itu ukuran minimum. Tapi kalau anda nak cantik, tambah satu kaki kanan, tambah satu kaki kiri. Itu standard ukuran yang selalu Kakak Deko apply untuk kita nak pastikan rumah kita cantik. Kenapa kena tambah Kakak Deko? Bila tambah, banyaklah dia punya apa? Banyaklah dia punya, kita kata banyaklah kain kita nak pakai. Okey, bukan itu point dia. Okey, memang betul lah. Once kita dah tambah, kain kita akan lebih banyak sikit. Tetapi, Kakak Deko nak highlight dekat sini, buat apa you nak pasang langsir kalau you nak cacatkan rumah you sendiri. So, maksudnya, kita nak pasang langsir tu, kita nak pastikan rumah kita cantik. Bukan kita nak tengok rumah kita makin cacat. So, ukuran yang betul adalah kita tambah satu kaki kanan dan satu kaki kiri. Itu ukuran yang betul lah. Itu lebar dia. Okey, macam mana pula tinggi? Tinggi dia pun sama. Minimum kita boleh tambah dia 6 inci. Tapi kalau nak cantik, tengoklah keadaan pintu ataupun tingkap rumah tu. Okay, kalau macam apartment, selalu kita memang advise apartment ke rumah dua tingkat ke, actually kita memang advise untuk full height. Kenapa full height? Kakak Deko ni nak cakap duit orang banyak ke kan? Sebab apa Kakak Deko cakap macam ni? Sebab memang ada orang-orang yang cakap macam ni. So kita bukannya nak ambil duit you tanpa membabi buta. Tercakap dalam perkataan tu.
Mengkinzir buta lah. Bukan kita nak ambil sesuka hati. Bukan. Okay. So kita selalu kakak-kakak akan advise. Kenapa kita nak pasang full height ni? Sebab dengan full height ni, dia akan buatkan rumah kita lebih wow. Terus nampak mewah. Terus ceiling nampak lebih tinggi daripada kedudukan asal. Okay. So ketinggian ni macam mana juga? Ha, kalau minimumnya kakak-kakak cakap tadi 6 inci. Tapi untuk Saifina curtain, kita akan provide at least 1 feet above the window ataupun above the door. Okay, so kita tambah lagi atas satu kaki. Senang kenapa satu kaki? Sebab senang. Satu kaki ni dah memang cantik lah. Maksudnya kalau you punya ceiling terlalu tinggi, you kata contoh kadang-kadang kita ada rumah yang macam Soho kan, apartment Soho, memang ceiling dia tinggi. Tapi kalau boleh, kita memang kakak dekor akan advise pasang untuk full height. Tapi kalau tak boleh, boleh je pasang. Maksudnya kita add 1 feet above the window ataupun above the door. Okay, it's depend on your house. Kakak Neko cakap ni secara general. So kalau you ada ukuran ataupun rumah you macam pelik sikit, susah sikit ke, tak boleh nak fikir ke, you boleh je WhatsApp kakak Neko untuk tanya. Okay, so bila kita naikkan satu kaki, kita lebarkan ke kanan satu kaki dan kita lebarkan ke kiri satu kaki, so automatic sebenarnya kita dah bagi impression kepada ruang itu. Maksudnya, oh, dia akan nampak macam widen up, dia akan nampak lebih tinggi, dia akan nampak macam ada impact wow dekat situ. Itu yang objektif kita nak pasang, selain daripada kita nak pastikan rumah kita terlindung daripada aurat. Okay, rumah kita terlindung daripada aurat, kita sendiri dilindungi, okay, dengan curtain tu tutup aurat kita, okay? Tapi dengan adanya curtain ni, dia akan impact tu wow sikit. So maksudnya tak adalah orang kata sekadar pasang curtain, orang kata seperti melepaskan batuk di tangga. Kita tak nak lah macam tu, okay? So kakak dekor akan lukiskan track dia kat atas ni. Okay, so kita akan lukiskan track dia. So ni adalah track dia. Kakak Neko akan tunjukkan sekejap lagi kita lukis terus. Okay, so ini track dia yang kita akan pasang. Okay, so memang fabric tu akan pakai lebih sikit, tetapi impact dia rumah kita nampak lebih wow. Okay, so itu sajalah tips untuk pagi ni. Kalau anda nak tips lagi, komen. Nak tips lagi. Okay, kita jumpa lagi untuk next live yang akan datang bersama dengan kakak Deku. Ingat, saya Fina, Inspire Lifestyle. Bye-bye. Assalamualaikum.